Bertemu kembali. Usul menyokong penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pacific TPPA telah pun diluluskan minggu lalu dan perjanjian bakal ditandatangani di New Zealand 4 hari bulan ini. Dan sektor farmasutikal merupakan antara yang mendapat perhatian kerana dikatakan jika menyertai TPPA, harga ubat akan meningkat dan sebagainya. Dan adakah ini benar dan apa sebenarnya impak TPPA ini kepada sektor? Jadi untuk itu di studio ketika ini ialah Puan Siti Aida Abdullah, Ketua Pusat Pembangunan Organisasi Biro Pengawalan Farmasutikal Kebangsaan Kementerian Kesihatan. Baiklah, Assalamualaikum Puan Siti. Waalaikumsalam. Baik, seperti yang Puan sedia maklum bahawa TPPA telah pun diluluskan minggu lalu dan bakal ditandatangani pada 4 hari bulan ini di New Zealand. Jadi kita dan masih lagi ramai yang mungkin tertanya-tanya mengenai adakah harga akan naik ataupun sebagainya. Jadi, apakah sebenarnya impak TPPA ini ke atas sektor farmasutikal dan juga adakah TPPA ini menyekat kepentingan kesihatan awam itu sendiri? Ya, memang benar. Ramai yang menyuarakan kebimbanganlah bahawa harga ubat akan naik selepas TPPA. Bagaimanapun kita ingin menyatakan bahawa impak TPPA ini ke atas harga ubat adalah minima. Ya. Seperti umum mengetahui, rundingan TPPA ini telah berjalan sejak tahun 2010. Ya. Dan melalui rundingan ini, kita telah cuba sedaya upaya untuk meminimalkan impak ke atas harga ubat. Malaysia telah mendapat beberapa fleksibiliti dan juga kita telah berjaya untuk mendapat beberapa langkah. Kita kekalkan langkah-langkah tertentu iaitu safeguard measures untuk memastikan impak yang minimal ke atas ubat-ubatan. Secara keseluruhannya, TPPA ini impaknya minimal ke atas sektor farmasutikal. Industri generik kita masih boleh menghilangkan ubat generik selepas paten tamat. Ya. Dan menurut kajian kepentingan negara yang telah dijalankan oleh ISIS, impak ke atas harga ubat-ubatan memang minimal dan juga rakyat akan terus mendapat akses kepada ubat-ubatan pada harga yang berpatutan. Okey. Bagaimana dengan kepentingan kesihatan awam? Adakah ia turut terjejas? Kepentingan kesihatan awam tidak terjejas dengan TPPA. Di bawah bab 18, ya, di bawah harta intelek, di bawah bab 18 ini dinyatakan negara TPPP adalah bebas untuk menggunakan langkah-langkah yang dibenarkan di dalam deklarasi perjanjian TRIPS dan kesihatan awam, di mana negara-negara bebas, ya, negara TPPP bebas untuk menyatakan apakah itu keadaan darurat, apakah itu langkah-langkah tertentu yang boleh diambil untuk memastikan akses kepada ubat-ubatan tidak terjejas. Contohnya, sekiranya harga ubat terlalu mahal, tidak mampu dimiliki, kita boleh mengeluarkan compulsory license ataupun lesen wajib untuk kilang tempatan mengeluarkan ubat yang masih di bawah paten. Dan juga kerajaan boleh menggunakan hak kerajaan, government's right, untuk mengimport produk daripada luar negara, produk generik, pada harga yang lebih murah untuk memastikan akses. Walaupun produk itu masih di bawah paten, kita boleh menggunakan hak kerajaan ataupun compulsory license untuk mengelangkan produk tersebut. Jadi adakah Malaysia sendiri sudah bersedia untuk dengan sumber yang ada untuk memenuhi obligasi TPPA itu sendiri setelah ditandatangani kelak? Obligasi TPPA ini ada beberapa yang kita patut penuhi. Dan untuk memenuhi obligasi ini, negara mempunyai 2 tahun untuk meratifikasikan perjanjian ini. Maknanya selepas kita bersetuju di Dewan di Parlimen minggu lepas dan tanda tangani di New Zealand pada minggu ini, kita ada 2 tahun untuk ratifikasikan perjanjian ini. Dan untuk pharmaceutical, kita mempunyai transition period ataupun tempoh peralihan antara 4.5 tahun hingga 5 tahun. Bermaknanya kita ada masa 6.5 tahun hingga 7 tahun untuk kita memenuhikan obligasi di bawah TPPA ini. Sebab kerajaan kita perlu meminda beberapa undang-undang untuk kita ratifikasi untuk memenuhi obligasi.
Dan juga ini juga memberi peluang kepada institusi kami, pihak berkuasa kawalan dadah, untuk mengukuhkan lagi sistem pendaftaran negara kita, sistem pendaftaran kita secara talian perlu dikukuhkan lagi lah supaya kita kekal cekap dalam memproses pendaftaran ubat-ubatan. Jadi selain pada patent, satu lagi perkara yang sering dinyatakan dalam artikel-artikel yang mengaitkan harga ubat dengan TPPA adalah pelindungan data klinikal farmasutikal ataupun data eksklusiviti. Jadi mungkin Puan boleh terangkan di sini apakah maksud DE itu sendiri, data eksklusiviti? Pelindungan data adalah pelindungan data-data yang dikemukakan oleh syarikat inovator kepada pihak berkuasa kawalan dadah. Data ini adalah perlu untuk kita nilaikan keselamatan dan keberkesanan sesuatu ubat-ubatan. Jadi dalam tempoh pelindungan data ini, pihak kami tidak boleh menggunakan data ini untuk meluluskan ubat generik. Untuk negara kita, pelindungan data ini adalah untuk tempoh 5 tahun. Okay, mungkin Puan boleh jelaskan sedikit di Kaca TV jangka masa pelindungan patent dan juga DE. Seperti yang tertera di skrin, pelindungan patent adalah 20 tahun dari masa kita falkan dengan perbadanan hak intelek. Dia berlangsung untuk 20 tahun. Tetapi setelah satu compound itu dijumpai, ditemui, dia akan melalui beberapa proses lah, melalui kajian klinikal untuk membuat sesuatu ubat. So apabila produk ini dihasilkan dan melalui kajian klinikal, kemungkinan ini akan mengambil masa antara 6 hingga 8 tahun. Contohnya, pada tempoh yang ke-10 tahun, kita ada satu kemungkinan pada 10 tahun produk ini dipasarkan dekat negara asal. Tetapi di negara kita, kita ada satu keperluan access window di mana syarikat inovator ni perlu mendaftarkan produk ini di negara kita dalam tempoh 18 bulan daripada tarikh produk itu dipasarkan dekat negara asal. So sekiranya dia dipasarkan dekat negara kita dalam tempoh tahun ke-10 dan dalam masa ataupun selewat-lewatnya selepas 18 bulan dalam tempoh yang kita syaratkan untuk mendapatkan pelindungan paten, pelindungan data tadi, katakan pada tahun 11 tahun dan 6 bulan, produk itu dipasarkan dekat negara kita. Itulah tempoh data eksklusiviti. Dan mereka mendapat eksklusiviti dalam masa tempoh 5 tahun. Jadi mereka mendapat eksklusiviti untuk marketkan produk ini hingga katalah 18 tahun. Jadi tempoh data eksklusiviti termasuk dalam tempoh paten. Jadi dalam negara kita, sekiranya data pelindungan data diberi, dia adalah selari dengan tempoh paten. Dia tidak akan melebihi menjangkau tempoh paten. Sebab kita mensyaratkan mereka perlu mendaftarkan produk itu dalam tempoh 18 bulan daripada tarikh yang dia bolehi tempoh kelulusan pendaftaran atau pemasaran di negara asal. Mungkin di negara-negara lain, kemungkinan mereka ambil masa untuk memasarkan atau mereka membuat satu kajian untuk pemasaran produk dan mereka datang ke negara tu mungkin pada tahun 18 atau 19 produk compound itu dijumpai. Kemungkinan terdapat lanjutan kepada patent disebabkan oleh lanjutan kepada market exclusivity disebabkan pelindungan data. Tapi di negara kita ini tidak akan terjadi sebab kita mensyaratkan mereka datang awal ke negara kita. Mereka dalam hal ini mereka akan memasarkan produk dalam tempoh paten dan pelindungan data ini tidak akan menjangkau melepasi tempoh paten. Dan pada yang masa yang sama, rakyat kita akan mendapat akses kepada ubat baru ini dengan cepat. Ya, kita paksa mereka datang awal ke negara kita. Okay. Jadi mungkin secara ringkas, Puan boleh jelaskan sedikit perbezaan patent dan DE itu sendiri. Okay. Seperti saya nyatakan, patent ini di bawah akta patent dan pelindungan diberi untuk tempoh 20 tahun daripada tarikh dia difailkan dengan perbadanan hak intelek atau mak IPO di negara kita dan tempohnya 20 tahun daripada tarikh fail. Jadi adakah kita perlu berikan DE ini sedangkan pelindungan patent itu sudah ada pada masa sekarang? Okey, DE ini
tidak menjadi satu perkara yang signifikan kalau patent tu ada. Tetapi seperti yang kita tahu, patent ni teritorial. Sesiapa nak mendapat perlindungan patent, mereka perlu mendaftarkan patent di negara kita. Sekiranya mereka tak daftarkan patent di negara kita, perlindungan data tu adalah penting lah bagi mereka. Dan perlindungan data ini adalah untuk tempoh 5 tahun. Dan suka juga saya nyatakan, ada juga beberapa perkara yang tidak boleh dipatentkan. Sel, contohnya, perkara yang memang biologik dalam badan kita tidak boleh dipatentkan. Jadi data perlindungan data atau data eksklusiviti itu pada kes-kes demikian itu penting. Jadi adakah tindakan akan diambil kepada mereka yang tidak membuat ataupun mendaftar dengan pihak kesihatan? Untuk ubat-ubatan, mereka perlu mendaftarkan dengan pihak kami, Biro Pengawalan Farmasuka Kebangsaan, di mana semua produk nanti akan diberikan nombor pendaftaran, nombor MAL. Tapi untuk patent, mereka perlu mendaftarkan patent dengan Perbadanan Harta Intelek, IPO. Okey, baik. Kita telah bincangkan tentang kedudukan kita sekarang dan yang ini sebelum TPA ditandatangani, dan apakah yang akan berlaku selepas TPA ditandatangani? Okey, selepas TPA ditandatangani, tidak banyak perkara yang berubah. Patent masih kekal untuk tempoh 20 tahun. Tidak ada perubahan. Institusi kami cekap dalam memproses permohonan untuk pendaftaran. Apa yang mereka minta, sekiranya ada kelewatan dalam ofis kita memproses pendaftaran produk, mereka memahu ada satu pelarasan patent atau patent adjustment. Seperti yang kita tahu, setakat ini tidak adalah kelewatan dalam permohonan pemprosesan pendaftaran ubat-ubatan. Jadi pelarasan atau patent term adjustment tidak akan jadi. Sebaik saja patent tamat, produk generik akan boleh dihasilkan dan dipasarkan negara kita, dan sehubungan itu, ubat-ubat generik akan menyebabkan persaingan dan harga ubat akan ditentukan oleh pasaran. Yang keduanya, perlindungan data memang telah ada dekat negara kita untuk pharmaceutical. Sejak 2011 lagi kita dah ada perlindungan data ni. Cuma selepas TPPA, kita perlu memberikan perlindungan data untuk biologics. Seperti yang kita tunjukkan tadi, perlindungan data untuk biologics ni sama dengan pharmaceutical untuk tempoh 5 tahun. Walau bagaimanapun, kita perlu tahu vaccines, biologic, untuk mengeluarkan satu produk yang sama dengan biologic tadi, biosimilar kita panggil, dia mengambil masa yang lama. Dia tidak macam ubat generik, cepat untuk dihasilkan. Biosimilar mengambil masa, mengikut rekod kami mengambil masa lebih kurang 6 hingga 13 tahun untuk pasarkan satu produk biosimilar dihasilkan. Sehubungan ni, kita pun secara tak langsung kita telah memenuhi obligasi bawah TPPA sebab membuat biosimilar sendiri pun mengambil masa. Jadi tempoh data 5 tahun tu adalah tidak memberi impak lah kepada negara kita. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, ada juga satu perkara lagi berkaitan dengan kepentingan awam. Sekiranya ada krisis kesihatan, harga ubat terlalu tinggi, kita tidak dihalanglah untuk menggunakan apa-apa yang dipersetujui, langkah-langkah yang dibenarkan di bawah TRIPS dan di bawah deklarasi Doha untuk mengambil tindakan tertentu supaya negara kita mendapat akses pada ubat-ubatan pada harga yang mampu milik lah. Okay. Mungkin Puan Siti boleh membuat sedikit rumusan. Mungkin ada setengah pihak di luar sana masih lagi was-was dengan ataupun risau mengenai peningkatan harga ubat-ubatan selepas perjanjian ini ditandatangani. Ingin saya nyatakan, kebanyakan orang memang bimbang. Sebab sekarang kita dapati harga makin naik dan makin naik. Tapi harga ubat walaupun tak ada TPPA, dia masih naik. Sebab harga ubat ditentukan oleh banyak faktor lah. Cara pemasaran ubat, bahan pharmaceutical tu sendiri pun mahal. Bahan packaging dia pun mahal. Yang ini semua ditentukan oleh currency tu sendiri. Jadi faktor yang menyebabkan harga ubat adalah banyak, bukan harta intelek saja. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, obligasi kita di bawah TPPA ini yang kita telah rundingkan mempunyai impak yang minima ke atas harga ubat.
Okay, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Siti Aida Abdullah, iaitu Ketua Pusat Pembangunan Organisasi Biro Pengawalan Farmasutika Kebangsaan Kementerian Kesihatan yang telah menerangkan mengenai ubat ataupun farmasutika sempena perjanjian TPP yang bakal ditandatangani pada 4 hari bulan ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi, Puan.